kurang basmalahnya itu Pak Hanif. Ayo habisin bukunya. Semangat Mi. Ambil air. Aduh.
anaknya ya. Iya. Iya, di kamar kan gue green di. Abi, assalamualaikum. Iya, kami lagi kerja bakti. Boleh bi dengan Abi siapa bi? Turbo. Oke. Apa namanya? Boleh diberikan testimoni terkait apa yang kita laksanakan hari ini? Kira-kira menurut Abi bagaimana? Ya alhamdulillah sih, sebenarnya sih yang seperti ini kalau dirutinkan mungkin menjadi baik itu akan menjadi contoh buat ini apa anak-anak dan nyata anak-anak dia biasanya melihat contoh kan yang dilakukan betul dan berjalan anak-anak itu biasanya bisa digerakkan gampang dan ini mungkin yang lebih baik lagi kalau ini tidak ini apa tidak hanya apa istilahnya kadang-kadang iya, itu hanya sekali dua kali ya betul-betul dalam satu tahun itu hari apa iya. Yang apa go green itu jadi rutinitas gitu ya maksudnya ya jadi kan budaya kan karena kebiasaan jadi kalau kebiasaan baik itu terus menerus di apa dilakukan akan menjadi apa budaya artinya semangat positif kita diawali dari kebersihan bersama seperti ini gitu ya itu yang didukung iya kan oke okay, ya udah, itu aja Bi. Makasih banyak, semangat selalu. Selamat. Makasih banyak. Mari. Ditunggu nih. Oke, okay, makasih. Nanti Kamis depan mesti ada lagi. Oh, semangat. Op. Kan biar tidak mati masa program cuma satu kali. Iya, kita programkan ya. Continue ya. Betul. Nah, anak-anak juga nanti tergerak misalnya ini apa? Kamis ini yang dewasa, nah anak-anak nanti hari yang lainnya. Iya, betul. Biasanya program itu kalau udah berjalan udah enak. Iya. Thank you, Ustaz. Memang ini apa kayaknya berat. Iya. Harus kita gerakin duluan. Biasa kan udah tipis dikit tuh jadi enteng. Iya, betul. Makasih. Semangat Pak Tatang. Semangat. Pawaz cinta mas dengan kerja bakti bersama di Maret Al itu.
Ya, Masjid Rahmatan Lil Alamin beserta menara Pemuda Perdamaian di tanggal 24 Maret 2016 bersama Pawaz. Cinta Mas. Have a nice. See you next time. Umi, semangat. Iya. Semangat, Umi. Semangat. Pawaz, Pawaz, go. Semangat. Semangat! Wah, luar biasa ini. Ini akan membabat habis jentik-jentik nyamuk yang selama ini, aduh, mungkin jadi masalah di persahabatan ini ya. Ini after. Iya. Ini after. Ini before. Sebelum. Mantap ini, Pak. Semangka. Oh, sorry. Semangat. Mau boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Semangat. Semangat, Mi. Semangat. Semangat. Ayo, semangat. Oh, ini udah enggak pakai lagi, Mi. Ini enggak kepake lagi. Oh. Sayang ya. Super sekali Pak Ustaz. Oh, nanti kita kirim. Boleh di kita apa namanya? Berikan testimoninya terkait kerja bakti kita hari ini Pak Ustaz. Boleh kira-kira apa nih menurut Pak Ustaz? Dan apa kira-kira doa-doa selanjutnya? Alhamdulillah kita dari paguyuban oleh santri Jakarta Timur telah menorehkan tinta emas yang pertama kali. Super sekali. Untuk masa yang akan datang mungkin ini berkesinambungan terus menerus kerja bakti ini. Dan alhamdulillah semangat muda, semangat 49 ini yang dimiliki oleh wali santri Jakarta Timur ini. Super. Terus semangatnya meningkat terus sehingga insyaallah untuk mahad yang bersih akan tercipta. Lingkungan yang sehat, anak-anak juga cerdas, sehat, semangat. Terus semangat luar biasa. Thank you, Pak Sat. Luar biasa. Ayo, Bi. Oke, ada kesan-pesan mungkin, Bi? Boleh? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak.
kami wali santri khususnya masuk di sini kan dari perwakilan Jakarta Timur, ada Pawaznya, wali santrinya yang alhamdulillah sama-sama mau diajak kerjasama untuk turut serta membersihkan lingkungan pendidikan kita di Mahat ini. Insyaallah program-program yang sudah disepakati sebelumnya bahwa kita ingin turut serta andil di dalam kemajuan pendidikan kita, terutama di sini adalah kebersihan adalah merupakan satu apa ya dasar bahwa ini adalah merupakan aplikasi dari pendidikan itu sendiri. Alhamdulillah insya Allah yang tadi juga sudah disampaikan sebelum kita mulai bekerja, nanti kerja bakti ini akan berkesinambungan. Super sekali. Mungkin itu saja. Thank you. Semangat. Luar biasa. Oke, okay. Luar biasa Pak ya. Semangat Pak. Sama ini anu. Oh, boleh. Saya kan sebagai perwakilan wali santri. Oke, okay, oh, iya. Okay. Iya, oke, okay, boleh Pak. Pertanyaannya. Kesan pesan terkait acara kerja bakti di Mahat Al Zaitun ini Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah saya di kesempatan ini saya mencoba urun tenaga dan ini saya lakukan dengan sukarela. Saya turut terpanggil tentunya dari adanya kegiatan Pawaz ini. Saya sangat mendukung dan saya merasa ketika saya kerja bakti di sini tumbuh rasa kekeluargaan yang cukup mendalam sehingga rasa memilikinya, rasa ya? Memilikinya jadi lebih tinggi. Oh, Pak. Jangan marah-marah Pak, langsung mau ambil ginian aja. Hati-hati tuh Pak. Oke. Saya pribadi mengharapkan untuk sahabat-sahabat semua yang belum berkesempatan untuk ikut acara kerja bakti ini, harapannya di lain kesempatan bisa ikut bersama-sama. Super sekali. Semangat terus, Pawaz Jakarta Timur. Thank you so much, luar biasa. Ibu nih, kayaknya konsentrasi terus. Oke. Sekarang ke Pak Ketua nih, boleh diberikan testimoninya dua-dua dan lain-lainnya terkait kerja bakti hari ini kita. Alhamdulillah, Pawaz hari ini bisa melaksanakan kerja bakti dan ini akan berkelanjutan. Mudah-mudahan teman-teman wali santri yang lain bisa mengikuti. Oke. Gitu. Dan kedepannya ya kita seperti ini tujuannya untuk mensupport anak-anak kita, kepedulian kita terhadap institusinya dan juga untuk anak-anaknya. Oke. Okay. Super sekali. Thank you so much. Good luck, sukses Pak. Semangat Mi. Semangat. Alhamdulillah. Oh iya, maaf. Semangat, Ustazah, semangat. Ngomong Mi, ya? Boleh diberikan testimoninya terkait dengan hal yang kita kerjakan hari ini. Oke, okay. Boleh dengan siapa Mi? Dengan Ustazah Ita Rosita. Ustazah Ita Rosita, boleh testimoninya ataupun doa-doanya kira-kira gimana menurut Ustazah? Alhamdulillah dari pihak Azaitun berterima kasih dan bersyukur sekali dari Koordinator Jakarta Timur mau bekerja sama untuk membersihkan area Mahat Azaitun. Oke. Okay. Mungkin apa yang harus mungkin kita lakukan setelah ini? Setelah kita melakukan action ke lapangan kerja bakti bareng-bareng ini. Itu
Jadi untuk kedepannya jangan sekali saja ya. Oke. Okay. Gitu. Terus berkontinue okay. dan dijadwal. Jadi okay. kalau misalkan dari koordinator Jakarta Timur mau datang, jadi kita nggak mendadak infonya. Oke. Okay. Biar kami persiapkan. Oke. Okay. Dan apakah ada mungkin kesan dan pesan buat para wali santri di luar sana yang nggak apa namanya nggak mesti di Jakarta Timur, mungkin selain di Jakarta Timur juga mungkin ada mungkin kesan-pesannya? Kalau pesan-pesan untuk dia, kita khusus wali santri ya. Oke. Okay. Kalau wali santri kita berpesan ya, ada sering ada komunikasi okay. antara pihak wali santri dan pihak mahat sendiri. Jadi okay. kalau misalkan ada permasalahan biar langsung ditangani okay. secepatnya. Yeah. Oke. Okay. Itu aja, Mi? Iya. Yeah. Itu aja. Thank you. Makasih, Bu Ustazah. Yeah. Mari. Ya. Smart, Mi. Cemungut. Cemungut. Iya, kayaknya nanti diserok ya. Kita ambil serokannya ya, Mi, ya. Ambil serokannya. Iya. Semangat. Semangatnya di mana? Sampai bengkak-bengkak tangannya. Waduh, semangat, semangat. Wah, luar biasa Pak Nomfri, luar biasa semangat. Mana, Pak? Dia jauh enggak kelihatan. Itu sudah diambil ya? Apa itu? Apa namanya? Sudah, sudah. Pak. Ke sana biar kelihatan. Oke, sip, sip, sip. Pakai mesin itu ya? Mesin ya? Iya, yang mau dipakai itu yang ada. Aris, mantep aslinya. Arisnya tuh. Yang mau dipakai itu ada. Iya, begitu ya. Iya, itu gunting. Ya boleh, yang giginya. Ada. Oh. Thank you.
Okay. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ini aja aku.